Ya Allah, karuniakan kami semua berjumpa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, indah, 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 indah. Kalau mau jadi orang taat, mau jadi orang yang semangat ibadah, salah satunya, dekatkan dirimu kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adalah dengan cara banyak mempelajari kisahnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi hadis biar satu kita dengar di majlis ini Tapi dhoknya dapat Jangan sampai dua, tiga, empat, lima hadis kita sampaikan Atau gak nyambung ke hati kita Satu, tapi nyambung hmm, Dapat Emang kita gak pernah ketemu Rasulullah Tapi rasanya itu Wibawanya hadis mesti kita dapat Antum tahu Imam Bukhari cara mendapatkan hadis nggak berani ngambil hadis dari seseorang kecuali dia dengan wudhu dengan baju yang bersih bahkan terkadang baju yang baru main-main ya, sih -main ontak yang dipakainya saja tidak boleh ontak yang kotor bawa hadis nih sampai begitu kita kadang-kadang di rumah aji, polo nyetel, baju kaos dibuka, nyetel video, dengerin ustaz, polo ini kebuka sini apa? Nggak megang wudhu, dengerin ustaz begini ambil tidur tiduran. kurang takzim kita sama ilmu. Orang dulu bedanya begitu, Ilmu mereka bermanfaat karena ta'zim, ta'zim dengan ilmu ta'zim. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian megangin tongkatnya Nabi sama sendalnya Nabi. Sampai beliau menyatakan tidak ada satu pun ayat yang turun setelah aku Islam melainkan aku tahu turunnya di mana, sebabnya apa? Karena selalu mendampingi Rasulullah. Tidak pernah sekalipun Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan kotor dan tidak wangi itu tidak pernah. Selalu wangi, selalu bersih. Ditanya Imam Abdullah bin Mas'ud, kau bisa istiqomah dengan wangi-wangian dan kebersihan? Karena aku bersama Rasulullah. Aku menerima ilmu dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik wa barikali wa Ini kita perlu rubah ta'zim kita. Kalau mau dengerin di rumah katakanlah dari YouTube kayak apa kiai atau Ustadz kita yang rapi niat nuntut ilmu dapat hasilnya beda kalau sekedar gini gini yes lagi nonton telepon masuk ya oh iya ah, dimatiin tuh yang tadi itu ya ya, ya set. lupa yang tadi mau ngaji niat ngaji itu diajarin sama guru saya begitu ya, terserah yang lain ya. Bukan berarti haram dengerin cara begini maksud saya, saya diajarin sama guru saya Ta'zim. Jadi kita kalau nonton guru kita lewat YouTube tak wudhu dulu. wudhu dulu, pakaian yang rapi baru kita niat ngaji nonton gitu. Ah, itu dapat nah. ini itu mungkin pembahasannya. adab nonton dakwah di men, di apa? medsos. Wah, gitu. Itu jarang yang bahas tuh. Sampai di mana tadi? Hadisnya nih, dengerin. Qala Rasulullah sallallahu <tuh****> alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman" Sahal Allah leh tariqan ila al jannah. Siapa orang berjalan? Tujuannya pengen dapat ilmu. Ini dia lagi bicara sama nih orang ini. Dia teringat sama hadis Rasulullah yang ini karena perilakunya dia jauh-jauh dari Madinah. Bukan tujuan bisnis, pengen rencana emang mau nyari Abu Darda radhiyallahu anhu dapat ilmu. Saya jadi ingat nih sabda Rasulullah saw yang jalan pengen dapat ilmu. Tahu fadilahnya apa, apa kata Nabi Muhammad SAW, "Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga." Allah takbir, "Allahu akbar, allahu akbar." Antum tahu kan? Sekarang kan saya dan kalian mau masuk surga, salah satu amalannya jamin ini hadis sahih. Ketahuilah, kata Nabi SAW. Dimanapun kamu berjalan Kemanapun kamu berangkat Kemanapun kamu pergi Niat mau dapat ilmu Yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi.